Oke, ini bagian bass untuk lagu Taman Jurung untuk pemula request kalian. Kak, lagu yang viral tapi ketukannya jangan sulit-sulit untuk pemula yang sekolahnya ada. Ini bagian ketukannya ya. Ketukannya saya kasih tahu dulu. Bagian di awal itu ada PF atau PCC. Biasanya teman-teman ada yang nyebutnya PF, ada yang PCC ya. Itu ketukan perkusi 1 kali 8 kali 2 berarti 8 kali 2 ya. 8 kali 2 itu di PF-nya. Terus masuk lagunya itu ketukan jab, dibagi A untuk jab, terus B-nya nanti dikasih dangdut hanya beberapa bar. Jadi lebih ke jab-jaban. Jadi yo garapan dangdut tapi yo jangan keterlaluan, ojo nemen-nemen dangdute ngono lho yo. Sungkan master and the suhu dari dangdut titik wae. Tapi dirungokno yo penak, orang awam juga bisa mendengarkan. Kalau lomba ya enggak suka ketukan-ketukan kayak dangdut gini ya, enggak dapat nilai. Tapi kalau untuk tanggapan, untuk show-show kamu ketukan lomba ya, para awam, mak-mak rempong, bapak-bapak rempong gak petek seneng ketukan gitu ya. Sukanya yang ketukan koplo dang tak dang dang tutun dang dang tutun ya, gitu ya. Oke. Padua di Taman Jurung bagian bass, perkusi drum sama kuarto diem. Ayo. Tak tuntun nih soalnya ini belum lancar ya. Ini no edit ya. Ketono iku bass telu sing ganteng-ganteng. Ya. Ya, jadi saya itu pakai hitungan ya. Kak, gimana cara ngajar bass? Yo, cuma pelatih punya tekniknya sendiri-sendiri. Kalau saya pakai hitungan, jadi nggak pakai melodi pun mereka harus bisa karena pakai hitungan. Jadi ketika sama melodi sudah pas dengan barnya. Ayo, melodi diam, barbel diam, pianika diam, keyboard diam, drum diam, batu diam. Ayo, siap gak? Taman Jurung kayak gitu. Jadi ada PF, ada A, terus B-nya dikasih dangdut beberapa ketuk tadi. Ulangi lagi biar teman-temanmu di sana yang belajar biar masuk, biar juga bisa. Ya. Ya. Konsentrasi. Saya enggak ikut nih. Saya bagian tek-tek tik-tik dodol-dodol tahu tek saya. Tuh,
pakaian bas. Jadi gitu ya. Cara ngajarnya ya enggak langsung bisa ini ya. Yo, dari awal pelan-pelan. Nah, ini kamu lihatnya kan untuk kebutuhan video. Jadi ngerekamnya ya pas sudah bisa ya enggak lancar-lancar amat sih. Oke, di part selanjutnya kita ke part snare drum. Untuk Master and the Suhu ABK. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.